Namun pengkajian yang sesungguhnya dengan moral Pancasila, sehingga kami alhamdulillah ada kawan-kawan kami dari Garda Bangsa, dari tua mahasiswa yang terus dari perwakilan Garuda Nusantara ya. Terima kasih semuanya bahwa Front Pembela Islam ini saya nyatakan tidak anti Pancasila. Jadi ini pengkajian, sehingga alhamdulillah malam ini kita bisa bertemu sehingga tidak sharing suhu. KFI, jenengan tidak usah berceramah tentang apapun, monggo, kami sudah tahu panjenengan di media. Pak Syahbudin pernah ketemu saya di Wonosobo. Pak Rofi juga sama, di pesantren saya Pak Rofi, di Siwatu. Oh iya betul. Iya kan? Iya. Kami menolak Pak Rofi. Silakan panjenengan mau berkibar tentang apapun itu silakan. Saya Mas Zainal nggih, saya ngapunten, bukan apa-apa. Saya menghormati panjenengan. Tolong Mas, jangan rusak kota Semarang ini. Kota Semarang ini sudah tenang. Jangan masukkan FPI ke sini, Mas. Yang rusak saya. Saya bilang enggak dasar. Betul, dasarnya membawa FPI ke sini. Sampai berani menjembatani FPI masuk ke sini. Sementara kota Semarang sudah tenang-tenang, Mas. Apakah ada masalah kota Semarang selama ini? Tidak. Tidak. Aman aja. Jenal. Jenengan di sini dikenal. Selama ada FPI aman. Jadi tolong posisi itu diingat-ingat, Mas. Panjenengan pejabat publik. Gantian yang ngomong saya. Boleh sebentar, tapi saya bilang, Mas. Selesaikan acara ini dengan segera. Mau jenengan kirim berita tersebut, mau silakan, ada masalah. Iya. Nggih, sudah. Ya, jenengan sudah salah satu di sini. Enggak, saya tanya. KIP itu pejabat apa? Lah, jenengan pejabat apa? Saya enggak usah menjelaskan, dan enggak usah berdebat dengan saya. Jadi gini. Lagi. KIP, Komisi Informasi, itu dasarnya Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Itu lembaga independen. Saya bukan pejabat negara. Saya komisioner. Undang-Undang 17 tahun 2013 tentang ormas tidak melarang komisioner menjabat sebagai pengurus ormas. Kita bicara waktu dulu. Enggak ada larangan. Enggak ada larangan sedikit pun. Monggo Mas, itu mau jenengan ceritakan di sini silakan. Dengarkan dulu gantian. Loh sebentar Mas, saya ngomong ke sini tujuan saya ke sini apa nih? Ngomong dulu. Bubar. Oh, bar. Gantian. Kesempatan ngomong. Gantian Mas. Tolong Mas kakinya, Mas. Tolong kakinya. Ini rumahnya. Rumah saya. Enggak apa-apa, tapi tolong saya. Rumah saya. Tetap tolong. Oh gitu, kita lagi dengar. Oke, enggak apa-apa, biarkan dia ngomong. Oke. Jangan ngatur-ngatur gitu. Oke. Diam. Dengarkan. Jadi ngerti nggak fungsi ormas? Saya tanya, fungsi ormas apa? Melakukan pemberdayaan. Tanya orang kampung, apa yang sudah saya lakukan? Kasih semangat untuk teman-teman yang lainnya. Kedua, nomor satu, pelayan sosial, kesetiakawanan, itu fungsi ormas. Dia tuh di Undang-Undang 17 tahun 2013. Jadi ketika banyak ormas yang tumbuh, itu justru menjadi aset bangsa. Berhak bersuara. Ya. Kami pakailah demokrasi yang terpimpin, yang positif. Ya kan? Kalau pemimpin kita bicara, pakai etika sopan santun. Walaupun itu penuh pro dan kontra, monggolah dengan sopan santun, bagaimana baiknya. Saya menghargai semua, bukan saya melawan ini. Saya menghargai semua. Yang penting negara kita, lingkungan warga kita tidak boleh dikatakan terpengaruh dengan malam hari ini. Oh gitu. Amin. Supaya warga kita tenang. Kalau lingkungan warga kita tenang, warga kita, saya mendapat dari warga kita. Ya toh, terjadi gini. Jangan. Maka saya mohon yang kedua belah pihak monggo selesaikan dengan nurani yang baik. Itu aja ya, yang bijaksana. Ya kan? Semua pendirian ini baik, pendirian ini yang penting NKRI. Harga mati. Ya kan? Itu ya, yang pasti. Itu monggo.
Sekian aja. Nggih, Pak RT. Pakai itu kayak Pak RT. Siap. Menyampaikan kalau saya ibaratkan saya mau ada hitanan di rumah, ya kan? Kemudian ada yang nolak, tentu kan juga harus menjadi bahan pertimbangan. Kemudian kan juga sekian banyak yang nolak, tentu kan itu juga harus menjadi bahan pertimbangan. Betul. Begitu ya? Betul. Nah, saya mendasari banyaknya surat yang ditujukan kepada saya untuk menolak atau membatalkan semua rencana atau rangkaian kegiatan yang akan digelar Mas Zainal Tertib beserta kawan-kawan. Saya mohon dengan hormat untuk dibatalkan. Setuju. Badan. Kita yang Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih Pak Kapolres. Ini jadi ini surat ini banyak sekali Mas. Enggak apa-apa. Dan kita belum ada SK-nya. Sebab-sebabnya di sini kebetulan diterima untuk diberikan. Kemudian begini, kita diwajibkan oleh DPP untuk terdaftar pada kesepakatan ormas. Karena FPI adalah ormas resmi, terdaftar di Mendagri, di semua tingkatan terdaftar. Jadi di kesepakatan resmi ormas manapun terdaftar. Karena di dalam FPI itu berdasar negara, walaupun asas ormas. Ya, kami juga enggak maksakan di Semarang untuk ada itu, untuk ada pun enggak maksakan. Amin. Tapi yang namanya kami sebagai pengurus DPD berkewajiban untuk memenuhi kriteria terdaftarnya di Kesban. Hindu, Buddha, Konghucu atau apapun juga. Dan Rasulullah sendiri berbicara bahwa siapapun yang mencidrai kafir dimi adalah musuhku. Kenapa jenengan kok mengkafir-kafirkan orang? Gitu, padahal negeri ini mensahkan adanya Kristen, adanya agama yang lain. Dan jenengan sering melakukan sweeping ketika puasa. Ya, apakah yang berharus orang Kristen juga harus berpuasa? Harus perlu dihargai juga kalau jenengan berbicara menghargai orang. Kenapa kita seperti ini? Ya. Itu karena bekasnya atau labetnya jenengan, perilakunya, organisasinya jenengan. Pak Jana, oke? Jadi kita semua tidak usah banyak cincong. FPI malam hari ini harus tidak ada di Semarang. Dan seterusnya. Itu harga mati. Cuman malam hari ini. Atau tidak cuma di Semarang. Sudah gini ya. Tapi yang penting kita semua sudah mendengar bagaimana keinginan kelompok ormas yang ada di Semarang ini tidak menginginkan. Kalau mau berdiri atau terbentuk di kota lain, negara lain atau kota lain mau? Negara lain. Semarang kota yang kita harus jaga sama-sama keamanan ketertiban. Mas, Gus apa? Ya. Tolong bukakan jalan depan, Gus. Oh iya. Ya. Ya, pokoknya pergi ke depan jalan. Iya. Jangan ada yang nyentuh ya. Menginstruksikan seluruh bagian Indonesia tolak habisi ganyang FPI. Bumi hanguskan Tugot, bumi hanguskan Dajjal, karena dia akan merubah ideologi kita. Ganti Pancasila dengan paham khilafiyah. Usir dia dari negeri ini. Allahu Akbar.